pada malam ini dapat lagi bersama untuk kita bermuzakarah berhalaqah dalam rawdatin min riyadil jannah. Malam ini kita baca penutup 40 hadis menawar hati. Jika boleh kita lihat dia punya mengipah isi kandungan daripada awal benar di belakang ke depan di belakang. Tidak sebut pun 42 hadis juga lah kan. Bermula dengan kalau agak-agak saya sebut, kalau kata kita baca tajuk je ni agak kita boleh ingat tak? Hadis pertama, 4 pertanyaan yang mesti dijawab. Apa dia 4 pertanyaan yang mesti dijawab? Siapa teman setia seringan-ringan siksaan di neraka? Rompak sebilah kayu siwak dah boleh masuk syurga, dah boleh masuk neraka. Hadis kelima, siapa yang bengkrak? Bagaimana kita menghadapi sakaratul maut? Bagaimana kita pula nanti di mahkamah yang ketujuh, mahkamah Qadi Rabbul Jalil, berenang di lautan peluh. Yang kesembilan, berapa dalamnya jurang api neraka? Ingat tak tu, 70 tahun lamanya kan. Majoriti penduduk neraka, siapa dia kan? Dosa kecil jangan dianggap ringan. Tambah dosa besar lagilah. Hadis yang ke-12, hindari doa orang yang dizalimi, maka kita jangan jadi orang yang zalim. Yang ke-13, diusir dari syurga. Pasal apa diusir dari syurga ni? Hanya letih berjaga malam, pulun beribadah tak dapat apa. Hanya dapat dahaga, pulun punya puasa tiba-tiba tak ada pahala kan. Hadis ke-16, pelajar yang rugi. Belajar tu bagus dah, tapi pasal apa dia rugi juga? Belajar tu dapat pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, tapi akhirnya dia jadi rugi. Ke-17, mujahid yang sial. Mujahid yang orang yang berjihad, tapi akhirnya sia-sia jihad dia tu. Hadis ke-18, orang yang syahid, orang yang alim, yang qari, dermawan, masuk neraka kan? Kemudian hadis ke-19, pendakwah yang malam. Orang kenal, terkenal ke ni, bagus semua kan, tiba-tiba besok ni jadi ahli neraka, wal'iyazubillahi min zalik. Ke-20, kenapa doa kita ditolak? Kadang kita pun kacau, doa lama dah tapi tak makbul lagi kan. Kena check kat dalam diri kita. Hadis ke-21, jauhi 7 pembinasa. Hadis ke-22, golongan yang dilarang dari minum telaga Kausar. Ada orang nanti ni. Hadis yang ke-23, kenapa neraka yang dipilih? Ada orang dipilih memang masuk, nak masuk neraka. 24, kerana mulut badan binasa. 25, sepatah kata boleh mencemar lautan. Banyak kan, pasal kata aja. 26, pasal apa hati jadi keras? 27, peluang yang tidak direbut. Ada di kalangan kita tak merebut peluang, sepatutnya kita rebut tapi tak rebut. Sebab apa? Ke-28, tawaran istimewa kekurangan pelanggan. Tawaran istimewa, pahala berlipat kali ganda, tapi tak ada juga orang nak membeli. Kalau kata macam tu di kedai kan, ada orang tak kisah. Hadis ke-29, beramal sebelum terlambat. 30, bengkak kaki pasal ibadat malam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 31, 3 bulan tak ada yang dimasak. 3 bulan tak ada benda yang nak dimasak pun di rumah Nabi kita. Ke-32, Nabi SAW bimbang umat dia jadi mewah. Kita nak mewah. Terbalik.
Sebab tu yang Nabi kita bimbang. Makna akan yang kita baca waktu ni. 33 waktu yang paling sesuai untuk sedekah. Waktu kita berasa kedekut nak bagi, waktu tu gua bagi. Lawan. 34 bila umur sampai 60 tahun. 35 mati adalah satu kepastian. Semua kita akan mati. Bila? Minggu lepas kuliah di mana? Jelai Rabu malam Khamis. Kan? Sebelum tu 2-3 hari lepas tu meninggal Syusoha masjid. Syusoha masjid dah. Kan ada apa? Kan? Dah pergi mayang subuh katanya. Gubana atau keluar-keluar jatuh mana. Tak ada apa sakit pun tak ada. Sihat. Jatuh-jatuh tak ada langsung. Oh, mudah tu yang dekat dengan kita. Hak kemarin ni ulama kita apa nama Syekh Husni Ginting umur dalam lebih kurang 40-41 baru meninggal. Tapi bila tengok cara pengajian dia, boleh kata tang mana ada ulama tang tu dia pi. Dia mengaji di Mesir tapi no merata dia pi. Dia pi Morocco, pi Lebanon, pi Pakistan, pi India, mengutip-utip ilmu. Itu Musnid Asia Tenggara. Musnid Asia Tenggara ni kira hebat. Bukan dia yang gelar diri dia dah. Ulama di Mesir gelarkan dia Musnid Dunia, Musnid Asia Tenggara. Itu baru meninggal baru ni saya dan ambil beberapa sanad daripada dia. Dan lah masuk di Mesir itu. Dan sebagainya lah. Kita pun tersangka. Tapi apa nama Syekh tu dia memang dah ada sakit. Cuma saya pun tak tahu sakit apa. Baik. Kemudian mana dia tadi ni? Jauhi liang kubur yang sempit. Jadi kita nak kubur kita luah besok ni. Siapa orang yang pintar? Jadi kita jadi orang yang pintar. Orang yang pintar ni bukan macam kita duk kata orang sengau. Kata macam kata harta banyak, mengaji cerdik. Tak, apa sebenarnya orang yang pintar? Orang yang sediakan amalan atau bekalan untuk hari akhirat. Pahala yang berterusan ada tiga satu ni. Sumber pahala itu banyak. Jadi tak ada sebab kita kata kita tak ada pahala ataupun tak boleh nak buat kebaikan. Kemudian rahmat Allah itu luas dan pengampunan Allah itu berterusan. Kan kalau kita belajar hari itu yang kita baca itu sampailah akan matahari keluar daripada terbit barat habis itu kan. Kemudian pintu taubat masih terbuka sehingga hari ini pintu taubat masih lagi terbuka. Maka kita berlomba-lomba untuk menuju kepada ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. 116 jangan kita jadi orang yang putus asa, sentiasa mengharapkan rahmat, sentiasa mengharapkan hidayah, sentiasa mengharapkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus beristiqamah di dalam jalan kebenaran. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi penalan ni kita penutup. Hari tu dah kita baca sikit dan nak habis minggu lepas. Jadi nak ulang balik kan pasal ikut minggu lepas saya tak apa nak syok. Pasal gelap kabut pun tak syok. Jadi saya ingat. Kalau kita nak baca balik kan? Baca balik tu kuat kita dah pula minggu depan pula. Dah lupa. Tiga lain kau ni. Tak apa. Rasanya kita baca daripada awal balik insyaAllah dan awal lagi. Negeri akhirat, penutupnya negeri akhirat memasuki syurga dan mendapatkan keredaan Allah Ta'ala adalah matlamat bagi kehidupan seseorang yang beriman di atas permukaan bumi ini. Itu kita punya matlamat. Usaha dan pertimbangan dalam menghadapi bermacam-macam masalah di dunia ini adalah berdasarkan kepada keuntungan yang akan dicapainya di akhirat, di negeri akhirat nanti. Maknanya apa yang kita buat nanti kita akan dapat besok di akhirat. Apa yang kita buat, apa yang akan kita dapat di akhirat besok ni, maksudnya apa yang kita buat di dunia ni. Oleh kerana itu, kesedaran yang mendalam mestilah wujud. Jadi kita kena sedar daripada waktu ini, awal lagi, kan? Di lubuk hati bahawa negeri akhirat lebih baik daripada dunia ini, kan? Jangan kita rugi kalau tak ada dunia pada kita ataupun dunia lari pada kita. Tapi kita sedih apabila akhirat tak mau ke kita.
apabila sedih, bila kita ni tak berasa nak buat kebajikan ataupun kebajikan yang tak mau kat kita, sedih. Tetapi oleh kerana setiap orang hidup di dunia ini adalah terpaksa mengikut sunnatullah dalam pentadbiran dunia, maka terpaksalah ia hidup dengan mengambil kira persekitaran yang ada di sekelilingnya. Ia telah diwajibkan cari nafkah untuk saraan diri sendiri dan keluarga yang ditanggungnya. Ia terpaksa pula berusaha untuk mendapatkan harta benda yang akan digunakan bagi membantu orang lain yang kurang bernasib baik sebagai sedekah jariah yang menjadi simpanannya untuk hari kiamat kelak. Walaupun kita akan kekal di akhirat nanti, tetap kita berada di dunia ini untuk kita berusaha. Berusaha mencari bekalan untuk akhirat nanti. Sama ada untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita dan untuk orang lain pula dan sebagainya. Maksudnya, kehidupan ini hanyalah sebagai kita kata ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Kemudian mana dia tadi? Maka dunia ini adalah tempat bertanam dan akhirat adalah tempat memetik buahnya. Dan dunia merupakan wasilah dan jambatan yang mesti dilaluinya untuk sampai ke negeri akhirat. Macam kita tanam buah, pokok tu dia juga tu kan. Tanam pokok, kita tak ada nak makan, tapi anak cucu kita makan. Ataupun ada cucu kita sedekah ke orang lain pula, boleh pahala kat kita. Jasa kita kan, jasa kita. Atas dasar inilah umat Islam digalakkan berusaha, berniaga, mendirikan binaan dan sebagainya. Dan kita pun sebenarnya antara pasal-pasal kita ada pulun juga untuk dunia kita berniaga, buat ni sebab juga kita tak mau bagi orang ke orang dunia bolot semua. Lain kali kita pun kena kan. Jadi orang Islam tak mau ni dunia ya, apa tu kira duk ibadatnya. Lain kali dunia ada orang lain yang tak ada iman, dia pegang dunia, akhirnya hancur dunia. Lepas tu Rasulullah SAW dia usaha sebarkan Islam. Islam memerintah satu ketika dahulu kan. Pasal apa? Pasal kita nak, bukan setakat kita nak memerintah dunia, tapi dengan memerintah dunia itulah nanti ni kita akan menggenggam, mengungguli akhirat. Malah untuk mengatur hal-hal ini, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah muamalat yang mengandungi masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Lah ni lagi banyak, dulu tak banyak sangat. Lah ni macam-macam. Penggunaan mata wang, lah ni pelaburan, perniagaan, macam-macam. Yang tak ada dulu lah ni berlambak-lambak. Kan, kalau pelaburan saja, berapa jenis pelaburan kan? Bursa saham, ASB, ASNB, ke apa benda, benda tahu. Kan, apa benda, unit trust. Apa tu, macam-macam lah, kita tengok. Pinjam meminjam dan sebagainya lah. Jadi bank buat, boleh buat pinjaman, ada konvensional, ikut, ada ikut islamik, ada ikut macam-macam. Ada yang kata pinjaman untuk kenderaan, ada yang pinjaman untuk buat rumah, ada yang peribadi punya loan, macam-macam. Jadi kita nak kena reti dan kita nak tahu dan kita kena ikut hukum hakam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Serta diatur pula sistem zakat dan disediakan pahala yang besar. Zakat ni pun satu hal, macam-macam. Kadang-kadang negeri-negeri ni pun belain juga. Belain juga. Disediakan pahala yang besar bagi orang yang bersedekah supaya teragih kekayaan ke seluruh lapisan masyarakat yang aman dan bahagia. Semuanya itu ada hikmah di sebaliknya. Kenapa difardukan zakat? Kenapa diharamkan riba contohnya dalam jual beli dan sebagainya?
Setiap orang Islam mestilah faham dasar-dasar yang kita sebutkan tadi dan mestilah menjadikannya sebagai prinsip dalam kehidupannya di dunia ini. Apa saja kita kena faham dasar-dasar yang disebutkan. Apa saja yang kita nak terlibat dalam hal keduniaan, dia mesti ada hukum-hukumnya yang telah ditentukan. Sama ada tak ada khilaf, sama ada yang ada khilaf dan sebagainya. Kan? Nak pi mengai mancing di kolam, hak yang dipetuk ikan kan, pi berata tu pun, tu pun ada hukum dia. Yang kata boleh, yang kata tak boleh, macam mana? Kan? Bolehkah kita bayar duit? Ada macam-macam lah. Kan? Untuk kita nak tahu ni, kita kira seronok nak hadiah tu. Nampak ada RM10,000, RM20,000, RM200,000. Kan? Kadang-kadang tu buat, hari tu ni dia buat di Jitra. Oh, satu Malaysia main, pada Johor main dengan bah. Nak mengai. Dahsyat kan? Hukum tahu tak hukum mengai tu? Kan? Hukum pertandingan tu, tahu tak? Maka sesiapa yang terlupa atau tidak mahu menyedari hakikat ini, pasti ia akan terkeluar daripada garisan yang telah ditetapkan oleh agamanya. Ha, jadi jaga-jaga, takut-takut kita tak sedar, rupanya kita dah terkeluar daripada agama. Terkeluar tu maksudnya apa? Terkeluar daripada had agama. Agama kata A, kita pilih ajak B. Ia akan terpesong dari matlamat kehadirannya di alam dunia ini, lalu ia menjadikan hidup di alam dunia ini untuk dunia, dan segala pertimbangannya adalah berdasarkan kepada keuntungan duniawi sahaja, duniawi semata-mata. Bahkan terkadang ia melakukan perkara-perkara yang pada zahirnya berbentuk akhirat. Oh, Denny ni memang bagusnya ya Allah. Semua nak ke akhirat tetapi bermatlamatkan dan tujuan bertujuan semata-mata mendapat keuntungan dunia yang fana ini, seperti apa yang telah kita sebutkan pada beberapa hadis yang lalu dalam hal yang berkenaan dengan orang alim, syahid, penderma, qari, pendakwah dan penuntut ilmu yang penderma, penuntut ilmu yang akan diheret dan terus dicampakkan ke dalam api neraka yang berpunca dari maksud-maksud keduniaan yang mereka mahukan. Ini kadang kita pun pening sebenarnya. Macam mana kan? Hak yang terbaru punya kes viral punya apa? Asri Janggut. Asri Janggut niaga burger. Yang bawah dia ada ramai burger penjual-penjual burger. Dia kata tolong orang susah dan sebagainya. Lepas tu duk esok kena kecam pula. Duk esok pula ada orang buat sidang media pula. Menerangkan Asri Janggut ni sebenarnya dia bukan apa, dia marah kat polis, marah kat apa, MBSA sebab perniagaan dia ganggu dan sebagainya. Kata pula dah, kita pun hak mana satu betul, sampai kita pun tak tahu. Jadi kita pun tak tahu, kita duduk senyap sudah lah kan. Duduk senyap dengar kalau kata ya pun, kita pun duduk ulas sama, kita pun tak pernah tahu hujung pangkai yang tu, yang jam tu, tu masalah. Kadang-kadang masalah kita ni kita tak tahu. Jadi hari pertama kita tengok ni, Masya Allah, pembela rakyat, pembela orang susah. Hari kedua nampak gaya ni, oh rupanya dia saja nak guna ya, pakai kepiah dengan janggut apa semua pula dah kita kata. Apa tu keluar pula hak yang hak lepas-lepas ni, kata dia pukul bini lah macam-macam. Kita mana satu boleh kata. Wallahu a'lam, tu salah satu contoh lah. Jadi kitanya wallahu a'lam lah, mudah-mudahan baiklah. Mudah-mudahan kita pun apa baik. Kita tak tahu lah. Kadang-kadang kita keliru. Mana satu betul ni? Polis betul ke? Dia ni betul ke? Kelab malam ke betul? Kelab malam tu memang tak betul lah. Sebab judi tu, ya tu memang tak betul lah. Betul ke ni? Dia pun kata ambil rasa dok. Tapi ya ke dia pun? Tak boleh pening tu ya kita. Kita ambil pengajaran. Oleh itu kesedaran yang mendalam perlu ditanam dalam jiwa dari masa ke semasa. Hati perlu diperiksa dan diubati. Mana benda yang kita kena jaga sangat-sangat ialah hati, setiap masa, setiap ketika, supaya hati yang merupakan tempat pandangan Allah Ta'ala itu bersih, maknanya sentiasa bersih dan sihat. Yang ni yang tempat pandangan Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan sebagainya lah ayat tu kan.
apa nama ala inna fil jasadi mudghah, yang tu pun sama macam-macamlah kita yang ada, yang hadis-hadis Al-Quran yang kita dah baca. Yang perlu yang kita jaga, yang perlu kita jaga ialah hati kita, hati sanubari kita. Pasal hati dia jadi raja segala anggota kita, dan supaya segala amal ibadah dan segala bentuk tindakan yang kita lakukan adalah berdasarkan kepada kesucian niat yang terkandung di dalam hati. Niat nombor satu pula. Niat tak betul, yang lain pun jangan harap tak betul. Tambah yang niat yang betul pun dia boleh melencong. Awal-awal okey, lepas tu jahanam, melencong. Mana nak kena jaga daripada awal sampai habis. Kegagalan seseorang, tapi maknanya kalau dah niat dah awal-awal betul itu, insya-Allah Allah Taala akan pandu. Kan, kegagalan seseorang dalam menyedari matlamat hidupnya yang sebenar dapat merosakkan jiwa, fikiran dan tindakan. Jadi kita kena tahu matlamat kita. Kita kena tahu matlamat diri kita, kita kena tahu keluarga kita pun kena tahu matlamat hidup. Kita bukan hanya sekadar kita main dengar lepas tu balik habis. Belum rumah, belum balik rumah, sigar dengan kopi dulu, minum kopi, lepas tu balik habis ngayak tu je. Contoh kat anak bini contohnya, keluarga kita, apa matlamat yang kita mahukan, bukan kita mahukan, yang Allah Ta'ala mahukan kita hidup dunia ni, apa tujuan kita. Jadi kegagalan seorang dalam menyedari matlamat akan merosakkan jiwa, fikiran dan tindakannya. Fikirannya sempit dan neraca pertimbangannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan meraih kesenangan dunia yang sementara ini. Kerana dunia dia sanggup untuk langgar agama. Dia tak kira lah dosa pahala. Ia mencari kerehatan di tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat berusaha. Patutnya tempat usaha ni kita pulun sungguh, tapi tempat usaha sepatutnya ni kita duk rehat banyak. Takut-takut di dunia ni kita duk rehat, esok akhirat tak ada nak rehat. Kalau duk lari daripada apa nak kau, nak lari lagu mana? Kan? Tu. Jadi kena usaha. Rehat tu tahu mana? Rehat tu besok kita mati, duduk di alam barzah, tu baru betul-betul rehat. Ia mencari buah di kebun. Kalau tengok, bukan takat Nabi ya, kita cerita para sahabat dia puluh, dipuluh sungguh. Yang puasa tu puasa sampai tak mau buka langsung. Malam tu jaga malam sepanjang malam, Al-Quran sepanjang malam baca, sepanjang hari-hari baca, malam baca lagi. Kalau hak yang duit banyak tu kira sedekah lah, tapi duit duk ada tu. Kita kata tak boleh lawan lah dia apa. Kalau kita ada puasa, kita kemas dengan ibadat amal kebajikan kita, tak boleh lawan sekupang pun, seduit pun boleh lawan orang dulu. Kalau tengok Masya Allah Tabarakallah, kata tu kita kena baca juga sejarah orang dulu. Tidak, kita ada puasa syok ya. Aku elok ni. Rupanya tak ada apa lagi hak hidup kita buat ni. Hak hidup kita duk buat ni tak ada apa pun. Baik, kemudian ia mencari buah di kebun yang baru saja ditanam. Baru tanam nak hasil dah. Ni macam pelaburan duit-duit jenis tu mau. Ni cik masuk 1,000, esok boleh dapat 10,000. Masuklah, dah kali habis hilang tu je duit kan. Ada lah ni. Dulu Pak Mantelo kan, apa saham Pak Mantelo, apa orang terkenal, mula-mula syok lah, lepas tu habis gitu lah. Taulah, saya pun berjengci dulu, tahu kami dulu merbau waktu dulu, teringat Pak Mantelo. Maka pasti ia tidak akan menemukannya, apatah lagi di dalam keadaan yang sangat mencabar di akhir-akhir ini, di zaman yang penuh fitnah dan ujian. Alah, ni lagi hebat. Jadi kalau cerita pasal apa Asri Janggut tadi ni, kalau kata dia betul-betul maknanya orang-orang yang beriman, ujian yang mai kat dia tu, itu dia tu. Kalau betul lah, kita tak tahulah betul ni macam mana kan. Kita duduk tengah-tengah lah, pasal kita tak tahu cerita. Tapi kalau betul lah, kalau benarlah apa yang dikatakan tu, maknanya dia buat tu, dia memviralkan ataupun yang dia duduk cerita pasal hal
dudilah apa itu sebagai satu orang panggil apa nama ujian perit tu. Siapa dia yang nak boleh cerita lagu tu tu. Kan? Dia pula kena soal siasat dengan polis. Depa pula nak kena kan. Ah macam itulah kita. Bukan senang. Dalam hadis yang lain menyebut akhir zaman ini orang yang pegang Islam tu bagaikan memegang bara api. Pegang bara api. Iman kita diuji dengan dahsyatnya oleh suasana persekitaran yang banyak bercanggah dengan nilai-nilai keimanan. Jadi persekitaran kita ni bercanggah dengan nilai kebenaran sebenarnya. Baru ni ada satu kawan, ada seorang kawan, dia snap screenshot satu gambar buat bandingan. Cerita apa nama cerita hak baru ni top lah ni, saya pun tak tahu tujuh hari mencintai mupab dah tak? Hak drama lah ni, hak drama lah hak yang top lah ni, sampai siapa tengok tu teriak-teriak. Ada dia pun tengok, saya tengok tertengok video tu, budak sekolah rendah lagi, umur dah 5 apa lebih kurang lagu tu kot, saya tengok lagu tu 4 je 5 tu teriak ni, tak tahu kata teriak tu tengok cerita mimpi sedih. Siapa hak berlakon tu? Kazar apa tu? Kazar kan saya? Kazar dengan apa tu? Liza. Tak ada tengok lah. Oh, pelakon terbaik kita. Tengok, mereka punya live waktu live tu. Live lah. Hak tu, dia tu pun hak sengit drama tu lah. Saya pun, kita tengok lagu tu je. Ramai yang tengok. Saya ingat ribu tengok. Lepas tu di bawah tu, di bawah gambar ustaz sedang berkuliah, ada 2 orang, 3 orang tengok. Teratu. Kita nak fikir kata apa kan? Jadi benda-benda lagu tu lah. Padahal benda tu lakon dia pun haduk teriak tu sungguh tu, timba yang mata tu lakon ya. Dia pun boleh duit, balik rumah tidur lena. Kita duk teringat, duk geram. Kalau hak yang hak watak jahat tu duk geram. Seminggu tak habis geram. Padahal tak ada, tak betul pun. Itu jayanya. Bukanlah dia luar sangat kepada keimanan tak. Kadang-kadang tu kita menampakkan berat sebelah kita kepada dunia dengan akhirat. Padahal akhirat besok kita dah duduk lama. Selama-lamanya kan. Kita sangat terdedah kepada perkara-perkara yang mengakibatkan kemurkaan Allah Ta'ala. Sangat terdedah. Siapa pun tak ada jaminan keimanan. Kan? Ada sebut dalam hadis, pagi beriman, petang kufur. Dalam Quran pun ada disebut apa nama cerita tentang Al-Kitab. Kita buat jadi macam itulah. Kan? Dan sebagainya. Kemana kita melepaskan pandangan, maka di situlah kita melihat perkara yang mungkar. Tengok sini, apa benda? Tengok belah ni, mungkar. Belah ni, mungkar. Yang ni ni cerita seronok di mana? Lah ni kurang sikit. Pasal orang tak pernah keluar, takut COVID-19. Masjid pun tak berani main. Lepas tu apa nama, kalau keluar pun pakat tutup semua, wajib. Jadi hak lelaki pun tak boleh tengok perempuan pun tengok lelaki, boleh tengok mata je lah, sekok kedok macam tengok macam sekok. Wah tu dia ya, tapi takat tu je lah. Tak kena. Jadi selamatlah pandangan kita, mata kita. Keluar nak sentuh pun tak berani sebagainya. Tu tak apalah, lah ni maknanya ada kebaikan juga lah. Dan di mana kita meletakkan pandangan pendengaran, di sana kita akan dengar perkara yang bercanggah dengan iman. Macam itulah. Tapi bukan lalu kot supermarket lagu siapa, lagu Misha Omar contohnya, lagu siapa lagi, lagu orang putih apa? Tak tahu nak sebut lah, kita pun. Serta ke mana kaki kita melangkah, sepanjang jalan di kiri kanan banyak benda yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Isyok juga.
Tapi kalau kata kita yang ada iman ni, mungkin dia terdetik, tapi dia tanya, tak boleh benda ni haram. Ada iman, ada iman. Kita sudah tidak dapat terlepas dari dosa dan kesalahan, cuma besar ataupun kecil, banyak ataupun sikit, teruk ataupun belum. Maka tidak ada jalan selamat kecuali dengan mengikuti tujuh ajar yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang macam inilah kita kena pegang kemah betul-betul apa yang Nabi kita ajar. Maknanya Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tadillu abada. Kata sekala kita masaktum dan tadillu abada. Jika kamu pegang Al-Quran dan As-Sunnah, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kan? Oleh kerana itu, pelajarilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Nabi ajak komplit sempurna. Nak jalan lagu mana? Nak berpakaian macam mana? Duduk di rumah lagu mana? Keluar rumah macam mana? Selesai. Pelajarilah ilmu yang diistilahkan oleh para ulama sebagai ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf atau akhlak. Dengan ilmu ini kita dapat mengikuti garis panduan yang telah dibentangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan penumpuan terhadap tarbiyah pendidikan diri sendiri. Kita nak kena perbaiki diri kita sendiri, barulah kita nak tengok orang lain. Kadang-kadang tarbiah ataupun didikan kita ataupun kita nak ajak orang lain jadi baik tak berjaya. Sebab apa? Kita sendiri pun tak baik. Kita larang orang buat ni, kita buat. Dan sebagainya. Berikan penumpuan diri kita terutamanya. Anak, isteri, orang yang berada di bawah jagaan kita. Tapi kalau kita maknanya kalau kita masing-masing pakat jaga keluarga kita, diri kita, anak bini kita, elok semua. Sedang dari dalam buayan lagi hendaklah kalimah tauhid la ilaha illallah ditanam di dalam jiwa anak-anak kita. Padahal kalau ikut awal-awal lagi ditanam la ilaha illallah kan, azan, iqamat, kataan pertama sekali yang rasmi masuk didengari oleh anak kita ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sampailah la ilaha illallah. Biarlah kiri dan kanan, biarlah kalimat itu bersemai. Sebab apa? Kita nak pasak, kita nak betul-betul apa nama, tanam di dalam diri anak kita. Bukan hanya sekadar kita nak azan begitu saja ataupun qomat pada anak tersebut, tetapi dengan penuh pengharapan supaya ia tertanam kukuh kuat sehingga kehembusan nafas yang terakhir. Biarlah kalimat itu bersemai dan bertapak di lubuk hati mereka untuk menjadi benih yang kemudian akan menjadi batang dahan dan ranting-ranting kepada keimanan mereka di hari tua kelak. Sangatlah dikesali tindakan sesetengah ibu bapa yang tidak mahu mengambil perhatian terhadap anak-anak mereka mengenai pelajaran ilmu fardu ain ini. Fardu ain dulu. Mereka tersangat gelisah atau kalau melihat anak-anak mereka tidak berjaya dalam peperiksaan ilmu sains, geografi dan seumpamanya. Tetapi mereka tidak mahu rasa gelisah kalau anak-anak tak pandai baca Al-Quran atau tak boleh nak sembahyang dengan elok lagi. Yang mana telah pun kita ketahui sembahyang ini adalah tiang agama yang menentukan tegak dan runtuhnya agama seseorang. Kadang benda-benda gini tidak menjadi asas kepada pendidikan kita. Mak ayah nak hantar ni nak hujung tahun, anak saya seorang. Tapi tak ambil PSR lah, tak ada, tak ada, tak habis. Tak tahu lah mereka nak ujian lah ke mana, saya pun tak tahu. Kan? Ikut dah je lah. Tadi pun mereka ni anak 2-3 hari lah. Hari Khamis lagi balik-balik. Isi borang. Nak bubuh nama sekolah.
Cikgu kata wajib bubuh pertama sekolah hak paling dekat SMK ni, SMK 3 SMK wajib. Kemudian kalau ada nak hantar sekolah-sekolah swasta, okey sebut 3 pula sekolah. Sekolah mana yang kita nak hantar? Apa yang kita nak utamakan? Yang kita nak tengok. Itu bergantung pada ibu bapa lah. Baik, apakah alasan yang akan kita kemukakan di hadapan Allah Ta'ala apabila kita disoal siasat tentang bimbingan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak kita? Esok kita akan ditanya. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu akan ditanya tentang apa yang berada di tanggungjawab kamu, di bawah tanggungjawab kamu. Gerangan apakah jawapan yang akan diberikan sehingga kita dapat melepaskan diri dari siksaan Allah Ta'ala yang telah tersedia bagi sesiapa yang mengabaikan tanggungjawabnya. Tak kira lah apa saja tanggungjawab yang telah kita galas, yang kita galas di dunia, sebagai lelaki, sebagai ayah, sebagai anak, kan, sebagai abang, mungkin sebagai adik. Itu kalau dalam keluarga, kan. Kalau kerjaan sebagai apa, guru, polis, askar, itu semua akan ditanya. Lagi banyak tugas yang dipertanggungjawab kita, lagi banyaklah kita nak kena tanya. Saya kena tanya banyak orang. Tu imam lagi, guru takmir lagi, mampu eh. Risau ni, risau juga kita pun. Aku mana pun semua orang akan ditanya. Nak, tapi kita pun tak boleh juga nak lari daripada tanggungjawab. Tak boleh. Tak boleh kita nak lari. Tu pun nak tanya apa siapa hang lari daripada tanggungjawab? Awak tak mau kahwin? Tak mau. Esok ada anak bini nak kena jaga, tak mau. Ada orang sanggup macam tu, ada. Sudahkah kita membuat keputusan? InsyaAllah. Sudahkah kita membuat persiapan tentang jawapan yang akan dikemukakan apabila Allah Ta'ala bertanya tentang tubuh badan, ke manakah kita gunakan? Badan ni esok tanya, hang guna untuk apa? Di mana? Dan sebagainya. Dan tentang umur yang telah diberikan kepada kita, ke mana kita habiskan? Ini hadis yang pertama kita baca ni. Umur kita ni, kalau tuan-tuan umur 50, 60, 70, mayang daripada kecil tu, daripada kita memayang, daripada kita baling tu agak, dia buat apa kata? Apa yang kita dah habiskan umur kita tu? Ini muhasabah balik kan. Sebab semua tu akan ditanya. Semua tu akan ditanya. Dan juga tentang harta benda, dari mana kita perolehi dan ke mana telah kita belanjakan. Fikir balik. Duit yang banyak-banyak. Duit banyak, lagi banyak kita nak kena muhasabah balik. Duit tak ada, tak ada fikir banyak lah kan. Nak fikir apa duit tu dah. Ni duit banyak ni. Jaga. Bagikan saya sikit. Kalau berasa tak boleh nak jawab. Bagikan saya sikit. Kalau tak boleh jawab, bagi saya sikit. Nanti tahu kan, bagi kat ni duit ni tak mana, bagi kat ustaz. Harap aku ustaz apa, bi sedekah tak lain kan. Rupanya dia sedekah kat anak bini dah. Lawak lah kan. Sebenarnya hidup kita ini terlalu senang. Senang yang melalaikan. Kadang-kadang kesenangan itu membinasakan ataupun melalaikan diri kita. Tambah lari ni, basuh baju, tak kisah. Kita ada gadis Jepun di rumah. Ada pasal sekian. Gadis Jepun di rumah, nama Toshiba. Apa, kita tak lah macam-macam lah kan. Nak masak, cek lagu tu je. Ada yang jenis tekan. Senang. Kesenangan itu melalaikan kita. Kadang-kadang, kalau kita tidak beringat, kalau kita tak ada ilmu, kalau kita tidak diperingatkan, kita akan hanyut macam tu ya. Orang saintis-saintis, siapa dia, geng-geng yang cendekiawan-cendekiawan hari ini, duk setiap hari duk berusaha untuk memudahkan kehidupan kita. Setiap hari semakin mudah, semakin hari semakin mudah. Senang
yang melupakan kita dari mengingati negeri akhirat. Kadang-kadang senang kita hidup dunia sampai kita lupa akhirat. Syok sangat dunia ni. Nak hak nu, nak hak ni, boleh nampak hak nu, boleh tengok hak ni, boleh dengar hak nu, boleh dengar hak ni. Kita rasa macam Isra nak duduk dalam dunia ni sampai lupa akhirat. Ha, itu yang masalah, yang tu yang berat tu. Yang merupakan matlamat dari kehidupan kita di dunia ini. Kalau dilihat cara dari kehidupan kita di dunia ini, nampak gaya ni macam memang tak mau mati ya, nak hidup selama-lamanya. Kalau dilihat cara hidup kita yang ada sekarang ini, nampaknya seakan-akan kita mau hidup selama-lamanya. Kita mengejar dunia dan menghabiskan masa untuk mencari kepuasan hidup di alam yang telah pun ditentukan oleh Allah SWT sebagai tempat berusaha dan tempat membuat bekal pergi ke negeri akhirat. Ini takat kita sebagai jambatan nak buat cari bekal ya. Nak cari bekal sahaja, bukan nak duduk lama-lama. Transitnya. Maka apabila masa sudah suntuk, badan dah letih, mata dah mengantuk, ketika itu baru nak cari kebahagiaan abadi. Awak tu tak lebih lah. Bukan dia dah. Pada masa itu barulah kita duduk sila nak mengaji fardhu ain, ilmu yang menentukan harga diri kita di sisi Allah Taala. Bila dah sampai waktu tu barulah kita pun duduk berungut. Buat mana? Dulu masa muda tak mau 20 mengaji, masa tua baru nak puluh kata, otak pun dah itu duduk ingat dengan 20-30 tahun duduk makan kepala ikan saja nak ingat lagu mana ni mengaji. Macam-macam lah kan. Buat main tak kira. Masa muda kita dengan alasan dengan waktu kita muda. Bila waktu tua kita dengan alasan kita masa waktu tua dan sebagainya. Jadi ceritanya siap jawapan kita. Apa kita nak siap? Apa yang kita nak siapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Tak kira saya, tak kira tuan-tuan. Semua nak kena jawab. Maka kalau begini, nasib akhirat yang merupakan matlamat kehidupan kita, rasanya tak munasabah kita mengharap untuk menjadi penghuni syurga firdaus yang tinggi ini, yang tinggi itu. Maknanya kalau macam tu keadaan kita, wassalam lah, nak boleh firdaus, syurga firdaus kan. Tak apa, kita pun tak apa eh. Tak boleh syurga firdaus pun tak apa, hak bawah sekali pun tak apa, jadi masuk syurga. Mudah-mudahan. Kita memang tidak mampu untuk mengikuti sepenuhnya daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nak ikut, masya-Allah, sangat sempurnalah, dan kehidupan para sahabatnya. Masya-Allah, kita tengok. Kita tak boleh nak ikut semua, sekurang-kurangnya ada sikit-sikit yang kita ikut. Tak boleh nak puasa macam mana depa puasa, tak boleh nak baca Quran semacam mana kita baca, depa baca Quran. Jangan tinggal terus. Buat juga sikit. Buat juga kadar mana kita mampu. Jangan sampai tak langsung. Kalau boleh sebab ada orang kan, dia bebai, buat sikit pun tak mau. Lebak buang lagu tu ya. Kalau boleh sepersepuluhnya pun sudah cukup. Baik, satu per sepuluh pun dah banyak tu. Cuba bayangkan 3 bulan api tak menyala di dapur isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 9 orang itu. Baginda yang tidak berdosa itu berzikir dan bersembahyang di waktu malam sampai bengkak kedua belah kakinya. Sampai macam tu. Kan? Mulut baginda tidak pernah kering daripada menyebut nama Allah Taala, dan hati baginda tidak pernah lalai dari mengingatinya. Walaupun sedang tidur, ada hadis menyebutkan macam tu kan. Walaupun mataku menutup, walaupun hataku tertutup, tetapi hatiku tetap celik berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula para sahabatnya yang hidup mengelilinginya. Tengok orang yang soleh tadi, dan balik dan saya tengok satu video di mana tahu WhatsApp ke Facebook. Hidup dia dengan Al-Quran. Mati pun dengan Al-Quran. Mati pun baca ayat Quran. Pelan-pelan habisnya, slow-slow-slow, mati dulu tu. Mati macam tu lah dengan Al-Quran yang dia baca. Mereka sangat setia kepadanya. Ada yang bersedia mendermakan seluruh harta bendanya. Sampai gitu. Kan ada para ada sahabat main, ya Rasulullah, semua hartaku aku nak bagi semua di jalan Allah Ta'ala. Tu dia. Siapa yang kita pada hari ni sanggup macam tu? Ada seorang. Takat yang saya tahulah. Dah ni, baru meninggal. Kan? Apa nama ni, pengasas Bank Ar-Raji ke? Ha?
Raji apa kuik-kuik ke UAE lah. So, kotor-kotor lah kata-kata. Dia orang kaya yang miskin. Ada duit banyak bagi, ada duit banyak bagi. Tapi dia punya, tengok dia punya apa, kebun kebun apa? Kebun kurma, kebun kurma pun tu dia ribu hektar. Punya ada syat. Berapa banyak yang sedekah dibagi, dibagi-bagi, tapi harta duk tak tu juga. Tak tu kita. Ish kata macam tu punya cerita. Banyak manalah besok ni kita tengok di akhirat nanti macam manalah apa nak keadaan dia nanti kan. Mereka ada yang bersedia. Macam tu sahabat-sahabat pun macam tu. Ada beberapa orang sahabat main nak sedekahkan semua apa yang dia ada. Di jalan Allah ada yang rela meninggalkan tanah air, tempat-tempat tumpah darahnya. Dah jadi kaya dah, sanggup selesai seminggu untuk berhijrah. Tinggal dah. Dan meninggalkan segala harta kekayaan yang milikinya serta meninggalkan sanak saudaranya yang dicintai. Lalu datang berhijrah ke Madinah membawa 10 jari, mula kehidupan baru yang sebab tidak ada. Abdul Rahman bin Auf contohnya. Dia pinjam sikit benda satu pula. Mas, aku nak berniaga, nak pinjam. Itu bagi balik. Macam tu. Tak ada apa. Dan ramai pula di kalangan mereka yang sanggup gugur di medan perang sebagai syuhada. Macam-macam pergumulan yang dilakukan sebagai apa yang mereka sebagai amalan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Nah, disebut di manakah kita? Apa yang telah kita lakukan? Adakah kita telah membuat simpanan kebaikan yang dapat ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti? Apabila persoalan seperti ini dikemukakan kepada kita, rasanya kelu lidah kita untuk jawab. Baiklah sahabat, sebelum kita terlambat, pintu taubat masih terbuka. Rahman Allah lebih luas dari kemurkaannya, keampunannya lebih luas dari dosa-dosa kita. Yang penting kita sedia untuk terus mengetuk pintunya, selalu datang merayu dan meminta belas kasihannya, dan hanya kepadanya kita pasrahkan diri kita yang berlumuran dengan dosa ini dengan sepenuh harapan dan keyakinan supaya kita digolongkan dalam kumpulan hamba-hambanya yang diterima dan mendapat keampunan ke atas segala dosa dan kesalahan, dijauhkan daripada siksa neraka dan bertuah untuk menjadi penghuni syurga yang kekal abadi itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim wa habli tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Wahai Tuhan, sebenarnya hamba-Mu ini tidak layak menjadi penghuni syurga Firdaus, tapi tidak pula dapat kutahan untuk hadapi siksaan-Mu di dalam api neraka Jahim. Maka kerana itu ya Allah, terimalah taubatku, terimalah taubat kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Habis kitab kita ini 40 hadis penawar hati. Mudah-mudahan sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah dunia dan akhirat kita. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, habis selesai. Cuma tak tahulah lepas ni macam mana cerita, saya ada bawa ni, saya bawa beg besar pasal saya nak sebutlah beberapa kitab 40 hadis saja. Tentang 40 hadis. Tak tahulah, saya ingat kalau kata dan habis awal sikit penutup tu, saya nak baca dulu sikit-sikit cerita, tapi tak ada nak cerita. Saya sebut, boleh sebut takat nama dia lah. Tapi kitabnya ada lagi, tapi saya bawa ni lah. Kalau bawa semua berat beg. Hadis tentang cerita tentang 40 hadis saja. Yang pertama, 40 hadis kelebihan zikrullah. Ini pun saya tak nak baca habis lagi ni. Ni baru beli ni. Kalau ikut harga di sini RM15. Ini pun saya beli pos. Jadi kalau kata tuan-tuan nak kena beli pos lah. Tak ada salah tu, dalam beberapa hari sampai lah. Kemudian 40 hadis Nabi Muhammad bercerita. Ini oleh oleh murid sahabat saya Ustaz Zamri bin Hashim, murid juga kepada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ini pun menarik juga, Nabi Muhammad cerita. Ini hadis-hadis tentang cerita ya, Nabi cerita. Ini seronok, budak-budak baca, anak-anak baca seronok. Kata budak, orang tua baca pun seronok. Lepas tu 40 hadis tentang keberkatan Dr. Hafiz Sarani, 40 hadis ini baca sah ya, kalau baca ni.
Dia pendek kan? Dia pun terang okay, 40 hadis tentang keberkatan. Tak hanya keberkatan kita dalam bekerja, keberkatan kita dalam dalam kita makan, dalam makanan yang kita makan, keberkatan kita dalam berkenderaan, keberkatan kita diri sendiri kita, keberkatan keluarga kita macam mana, harta kita dan sebagainya dia cerita. Kemudian 40 hadis peristiwa akhir zaman, itu pernah saya sebutkan. Ini juga tuan guru kita Syekh Fahmi Zamzam, peristiwa akhir zaman yang kita sekarang berada di akhir zaman. Dan 40 hadis tentang kelebihan ilmu dan ulama. Ini pun menarik. Ini susunan tuan guru kepada guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Atas hari ini berada Kiai Muhammad Syukri bin Unus Al-Banjari, guru beliau lah. Ini pun menarik untuk dibaca. Ini saya cerita perkenalkan sajalah. Nak baca yang mana, wallahu a'lam. Tapi ada satu lagi buku kitab ni, hak ni hak besar lagi. Hak ni ada 500 hadis. Tapi hak ni bukan saya umai ni bukan apa, hak ni saya nak jumpa kawan ada berbincangan sikit, nak bincang dengan kita ni. Tapi dah buku main jadi kita angkat jelah. Hak ni tak ada apa ni. Hak ni bukan tak ada apa. Ini baca ni Arab semua. Nak tahu nak kalau nak beli tahu puluh pula ni. Ni Arab semua tapi hadis-hadisnya memang dia sebut secara detail apa nama apa taraf dia sahih hadis hasan dhaif dan sebagainya. Tak sendirilah pasal angkat sekali pasal kurang bagus sebenarnya tuan-tuan. Kalau kitab lebih rendah daripada kita. Jadi ilmu ni boleh tak tinggi seboleh-bolehnya kan. Wallahu a'lam. Dekat itu sahaja kot daripada malam ini. Dah masuk dah tadi ni waktu kuliah pun dah 50 minit belajar dah. Wallahu alam, dekat itu dulu yang boleh kita cerita dan sampaikan, kongsikan. Mudah-mudahan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri insya-Allah. Mudah-mudahan kita dekat lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui majlis ilmu ini dan dapat memberikan sebagai kepada kita panduan untuk kehidupan kita sementara kita menanti kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepadanya insyaallah. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى.